suaranya sih padat banget woy. Halo sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal sedikit eksperimen. Nih kita mau bikin suaranya si Noel menjadi seperti suara helikopter. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Anjay. Oke, jadi ini chatnya masih keadaan burik ya. Nanti kita bakal repaint ulang. Jadi sekarang kita pakai bahan eksperimen aja nih. Oke, jadi kita bakal terapinya di sawah. Alat yang kita gunakan itu hanyalah satu alat, yaitu obeng. Oke, kita beralih dulu ke sawah ya. Jadi suara sebelumnya seperti ini. Eksperimen pas suaranya itu udah di apa namanya, dijadiin suara helikopter. Ini trik simpel banget sih, mungkin buat pemain otomotif lawas mungkin udah tahu triknya. Oke, kita udah sampai di lokasi. Oke boy, langkah pertama yang kita harus siapkan itu ya ini alatnya berupa obeng min. Dan motor kalian harus ada karbunya. Jadi kalau injeksi harus ganti injektor baru bisa. Oke, sistemnya ini sama dengan kalian mengecilkan angin atau merubah perpaduan antara bensin dengan angin, karena di karburator ini merupakan sistem pencampuran antara udara dan bensinnya, sehingga udara dan bensinnya masuk itu menjadi gas. Oke, okay. Oke, okay, jadi kita bakal langsung aja. Ini ada baut baut anginnya di sini ya. Kita cukup dengan kencangin aja. Mungkin buat kalian yang pemain lawas atau pemain motor khususnya di engine udah pada tahu. Tapi sekarang kan kebanyakan motor pakai injeksi, jadinya anak-anak sekarang mungkin belum banyak yang tahu nih seperti ini triknya, kayak dari dulu sih. Oke, sampai mentok, udah mentok. Sekarang kita dengerin suaranya seperti apa sih perubahan dari awalnya yang lumayan lembut tapi gahar. Sekarang kita kencengkan baut anginnya. Kita engine on, boy. Seperti ini suaranya.
Yalah. Letak-letak boy. Gasnya diam nih. Kalian lihat ya. Gila, sakit kuping gua. Oke, kita coba bawa. Oke, anjir suaranya. Drag bu. Ini dibawa ke keramaian, pasti banyak yang ngira motor balap. Anjir. Gila suaranya bu. Enak juga lari. Ini motor menggunakan karbu PWK 32 punyanya Kose. Dan spek mesin udah 200 cc, boy. Gila suaranya, boy. Brutal, gila. Woi, buru-buru pada terbang, woi. Anjay. Dikira traktor kali ya. Wow, ada air, bahaya nih. Suaranya ngeri, boy. Udah kayak MX300cc. Woi deh. Giginya kegedean. Mengganggu banget nih. Kita coba bawa ke jalan raya ya. Gila bergema, boy. Suara idol ya.
kita gas, boy. Kali ini kita memasuki kawasan pemukiman ya. Anjir suaranya, boy. Berisik banget. Oke, semua orang pada liatin. Semua pada nengok, woy. Suaranya gila, hancur banget. Gila sih suaranya, boy. Suaranya tuh merubah suasana. Oke, kita coba masuk gang ya. Sorry, Bu. Gila, hancur semua telinga orang. Gila. Menikmati banget suaranya. Jadi basah nih. Noel nggak bisa kena banjir soalnya spakbornya pendek, boy. Kalau kita ngebut di jalan basah ya auto
punggung jadi pelarian air. Gila, gila, gila. Suaranya sih padat banget, woy. Jadi seperti ini suara traktornya ya. Gila, gila, gila. Oke. Gila, gila, gila. Masuk ke kawasan pedesaan, aduh. Ngeri, ngeri suaranya, bergema parah, boy. Gila, asik banget bawahnya. Semoga bensinnya nggak habis ya, karena kalau di style seperti ini, karbunya auto makin boros, boy. Lumayan capek juga ya. Tapi asik woy, sumpah. Suaranya idaman banget nih. Dengan motor kecil, dengan suara yang gahar ini.
sobat, jadi mungkin demikian video eksperimen kali ini, barangkali bisa menghibur kalian. Jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai resak. Oke, sekian, saya Jiwa Channel dan ini Sinuel pamit undur diri, see you next video.